Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wasallim tasliman katsiran katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namun ilayka an-nushur. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jadd minka al-jadd ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Seperti biasa kita bersabar sejenak ya bersama kitabullah. Kitabullah ini mesti dipikirkan tiap hari, mesti dipikirkan tiap hari. Kalau hari yang berlalu satu hari tidak ada perhatian kepada kitabullah, orang itu berdosa. Kitabullah ini karena dibaca, karena disemak, karena dibincang, karena dihafaz lagi ya, karena dihafaz lagi. Kata ulama wajib hukumnya menghafaz kitabullah itu, ikut kapasiti masing-masing lah ya. Kita rata-rata sudah biasa membaca ayat kursi ya, ayat kursi. Dan dulu kita ada bincang berapa siri tentang ayat kursi ini. Kita nak lihat wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita nak fokus ke sana ya. Untuk itu kita baca dulu dari ayat 254 sampai 256. Halaman 42 ya. Halaman 42. 254, 255, 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kita ambil daripada ya'lamu ma baina aydihim lah ya. Ya'lamu ma baina aydihim. Kita teruskan satu ayat lagi. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آمَنَّا بِكَ يَا رَبِّ فَزِدْنَا إِيمَانًا بَعْدَ إِيمَانٍ. Ayat 256 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ayat 255 وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Sifat Allah yang Ali, Maha Tinggi, Maha Agung, Azim, Maha Besar, Maha Agung juga. Wallahu Samiun Alim,
Allah mendengar, Maha mendengar, Maha tahu. Maha tahu alim ya, Maha tahu. Allah tahu perihal kita ini. Maka dalam petikan ya'lamu ma baina aydihim, Allah tahu apa yang kita buat. Wa ma khalfahum, apa yang kamu buat, apa yang sudah dibuat. Allah tahu persis apa yang kita sudah buat, apa yang sedang dibuat, apa yang sudah dibuat. Orang tuh kadang dia tidak tahu apa yang sedang dia buat. Maka dia buat benda-benda yang tak munasabah, yang tak patut dibuat, dia buat. Manusia ya, yang patut buat dia tak buat, karena dia tak tahu. Patutnya di pagi hari memenuhi rumah Allah, malam hari baca Quran, sebelum ke masjid beristighfar, banyakkan zikir. Nah, banyakkan zikir, negara zikir ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah itu tahu apa yang kita sedang buat, apa yang sudah buat, apa yang nak buat, dan apa nanti peristiwa akan terjadi. Sesudah hari apa, besok apa, lusa apa, bulan depan apa, di era alam barzah apa, di hari pembalasan apa, Allah tahu tuh semuanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah tahu semua perihal manusia. Bila kita baca ayat ini kita takut, ya Allah, banyaknya kelalaianku selama ini Allah, banyaknya dosaku selama ini Allah, tolonglah ya Allah. Itu gunanya doa yang kemarin tuh, Allah maghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Itu gunanya ya. Ini ayat memperingatkan kita, kita sepatutnya muhasabah selalu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah tahu persis, tahu betul apa yang kita sudah buat, sedang buat, dan akan buat. Kalau orang itu mendekati Allah, Allah akan ajar orang itu macam mana dia nak buat, macam mana dia nak buat benda yang sudah dia buat. Minta maaflah kepada Allah, minta ampunlah, minta keampunan ya, minta kemaafan. Subhanallah. Yang sedang buat, yang akan dibuat, minta tolonglah kepada Allah, bimbinglah aku ya Allah. Saya ini banyak benda yang tak tahu ya Allah, tolonglah bimbing. Lalu orang itu mendekati Allah, mendekati sumber-sumber ilmu, supaya perjalanannya terkawal, supaya perjalanannya terkawal baik. Baik, sesudahnya wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ilmu juga ya, tadi ya'lamu ilmu juga, ini ilmihi ilmu juga, sama-sama ilmu. Tadi ilmu mengenai perihal manusia, Allah tahu semua keadaan orang itu. Yang sesudahnya wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, ini maknanya ilmu Allah. Ilmu Allah, ilmu itu milik Allah. Orang itu akan dapat ilmu ikut ketentuan Allah. Ikut ketentuan Allah, ikut Rahman Rahim Allah, ikut limpah kurnia Allah. Kalau Allah itu kasih sama orang itu, dikasihnya orang itu ilmu yang tiada had. Subhanallah. Illa bima syaa, sesuai dengan kehendak Allah, ketentuan Allah. Orang itu akan dapat ilmu sesuai dengan ketentuan Allah. Maka apa caranya? Semakin dekatlah kepada Allah, supaya Allah itu memberi limpah rahmat kurnia ilmu yang banyak. Orang itu tahu kemiskinannya, tahu kefakirannya, tahu kejahilannya, tahu kelemahannya, tahu kekurangannya. Sedar dia, insaf dia, yakin dia. Dekatilah Allah yang maha kaya, yang maha tahu, yang maha kuasa. Kalau kita mendekati Allah yang maha kaya, Allah akan melimpahkan rahmat kekayaannya sama kita. Kalau kita mendekati Allah yang maha alim, yang maha tahu, Allah akan memberi ilmunya sama kita. Subhanallah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Orang itu tidak dapat mengetahui ilmu sikit pun
tidak akan tahu dia kecuali yang telah ditentukan Allah. Jadi macam mana caranya? Semakin dekatlah kepada Allah supaya supaya pintu ilmu itu semakin dibukakan. Tengok juga di awal Al-Baqarah sana ya, saat malaikat diuji dengan ilmu setelah Adam dijadikan, ayat yang dibaca imam beberapa hari yang lalu ya, setelah Nabi Adam dijadikan, Nabi Adam diajar ilmu. Langkah pertama setelah Adam dijadikan, dicipta, kasih ilmu dulu. Alamat 6 ya, ayat 30 ayat menyatakan Allah ingin menjadikan Nabi Adam. Ayat penciptaan Adam, kejadian Nabi Adam, ayat 30. 31 sesudahnya Adam dikasih ilmu. Subhanallah. Kemudian ayat yang sama juga, ilmu Nabi Adam diuji dengan ilmu malaikat. Ternyata malaikat ilmunya terhad. Apa yang diketahui Nabi Adam, malaikat tidak tahu. Lalu ayat 32, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanallah, kata malaikat kepada Allah, kami tidak tahu, kami tidak memiliki sebarang ilmu kecuali yang engkau ajar saja kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Mengaku di sini malaikat mengaku bahwa ilmu yang Nabi Adam tahu mereka tidak tahu. Lantaran kehebatan Nabi Adam, ilmunya mengungguli ilmu malaikat. Subhanallah. Maka ayat 34, malaikat disuruh sujud kepada Adam, menghormati ahli ilmu. Ahli ilmu karena dihormati, malaikat diperintah sujud. Ayat 34, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadat, bukan macam kita sujud kepada Allah ya. Kita sujud kepada Allah itu ibadah. Ibadat namanya. Kalau malaikat sujud kepada Adam, sujud penghargaan, penghormatan. Subhanallah. Subhanallah. Begitulah ilmu tadi ya. La ilma lana illa ma'allamtana. Kita tidak memiliki sebarang ilmu kecuali ilmu yang diajar Allah. Ilmu itu ilmu Allah. Allah Ta'alim, Allah tu Hakim. Jadi sama juga dengan ayat surah, ayat kursi tadi, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi apa kuncinya ada dapat ilmu? Boleh lihat, subhanallah. Boleh lihat halaman 48, kunci nak dapat ilmu. Ayat 282 di bawah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Kunci nak dapat ilmu macam mana? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Subhanallah. Potongan ayat ini ditulis di dewan besar di Unisa ya. Masuk ke Unisa, pergi ke dewan yang besar itu ada di atas. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kunci ilmu itu apa? At-taqwa. Wattaqullaha. At-taqwa wa yu'allimukumullah. Kunci ilmu itu takwa. Bila orang itu bertakwa, orang itu akan diberi ilmu yang tiada had. Kalau kunci ilmu itu takwa, macam mana pula sekatan? Kenapa ilmu itu tersekat? Karena tidak bertakwa. Subhanallah. Subhanallah. Ada juga disebut selalu oleh ulama dalam kata-kata hikmah, katanya apa? Man amila bima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa mengajarkan ilmu yang dia sudah tahu, diajarkannya,
nanti Allah akan mengajarkan ilmu yang dia tidak tahu. Siapa tekun mengajarkan ilmu yang dia sudah tahu, dia akan dapat ilmu yang dia tidak tahu. Subhanallah. Man amila bima alima awrathahullahu ilma ma'alam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia sudah tahu, Allah akan beri dia ilmu yang dia tidak tahu. Jadi kunci ilmu juga mengamalkan ilmu yang sudah tahu. Dah tahu sedikit, amalkan tiap. Maka ulama mengatakan paling kurang ada 3 sifat yang perlu pada penuntut waktu mendengar ilmu. Kata ulama paling kurang ada 3 yang perlu. Pertama, ingin tahu. Yang kedua, ingin mengamalkan. Yang ketiga, ingin menyampaikan. Mengetahui, mengamalkan, menyampaikan. 3M. 3M lah ya, senang. Mengetahui, ingin tahu. Mengamalkan, karena buat. Menyampaikan, disampaikan. Kalau dia tak sampaikan, ya tak. Nah, dalam pertanyaan asas nanti dari kemudian, selalu disebut dalam khutbah Jumat ya, rujuk khutbah Jumat yang lepas-lepas itu banyak itu disebut. Tak silap, entah 3 atau 4 Jumat yang lalu. Subhanallah. Nanti kita akan menghadap Allah. Saat orang itu menghadap Allah, akan ditanya 4 pertanyaan asas. Tidak selesai ini, tidak beredar, tidak bergerak dari hadapan Allah. Tak selesai, tak clear ini, tak beranjak, tak bergerak. La tazula qadamu mar'in inda rabbi yaumil qiyamah, katanya. Tidak berganjak tumitnya, tidak boleh beralih. Jawab 4 dulu. 1 tentang usia secara umum. Berapa umur tuan? Berapa umur puan? Katalah 60, 70, 80. Oh, 80 ya. Apa dibuat selama 80 tahun? Tanya nanti tentang masa muda. Masa muda dulu buat apa? Mana anak muda di masjid? Mana belia di masjid? Silap siapa? Silap ayah, silap datuk, silap nenek, silap ibu. Mana belia? Akan ditanya. Waktu anda belia dulu buat apa? Bapakku tak bawa ke masjid, katanya. Ah, bapak lagi. Ibuku juga. Malam hari aku tidak dikawal. Nak tidur pukul 12, pukul 1 pun okey juga. Tentang masa belia ditanya. Yang ketiga, tentang usid, tentang duit. Min aina iktasab wa fima anfaq, dari mana sumbernya dan kemana dibelanjakan. Dari mana belurih dan kemana dibelanjakan, kemana digunakan. Yang keempat, wa madza amila bima alima, ilmu yang dia tahu dia buat tak? Ditanya nanti. Tahu tak ke masjid itu perlu? Tahu. Mana? Kedatangannya mana? Tahu tak baca Quran itu penting? Tahu. Wajib dibaca. Ada peruntukan berapa menit untuk Quran satu hari? Adakah duduk dengan istri di rumah dengan Al-Quran, dengan anak? Sepatutnya begitu. Ada agenda harian untuk diri sendiri bersama istri, bersama keluarga. Wa madza amila bima alima. Subhanallah. Itulah ya di antara yang dapat dikongsi pagi ini tentang ayat apa tadi? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tadi sebenarnya bahan yang disediakan benda lain ya, tapi bila imam baca ayat ini perlu juga lah kita singkap sikit. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Patutnya bila kita baca ini kita takut. Allah tahu apa yang dibuat orang tu
sejak dia balik, sebelum dia balik. Karena perbuatan sebelum balik itu menentukan perbuatan sesudah balik. Kalau sebelum dia balik dididik dengan baik, bila dia balik nanti senang. Subhanallah. Itu cerita siapa hari itu? Cerita si Ale Yasmin itu ya. Umur 9 tahun, di bawah 10 tahun, dididik dengan baik. Balik dari sekolah di pagi hari, pagi hari belajar, tengah hari balik rumah, dia buat homework. Lepas buat homework, dia bintang sejadah, pegang Quran. Ayahnya kasihan, Lai, nah, tadi kan baru balik sekolah, sudah buat homework. Rehatlah dulu. Kan penat tuh. Nah, anak tuh buka Quran, bentang sejadah buka Quran, mengaji. Bila disuruh rehat, apa dia cakap? Sadiqi Rabbi, wa sadiqi Qur'ani, wa ni'mas sadiq. Temanku Allah, temanku Al-Quran, inilah sebaik-baik teman. Subhanallah. Sadiqi Rabbi, sadiqi Qur'ani, wa ni'mas sadiq. Temanku Allah, temanku Al-Quran, sebaik-baik teman. Macam mana kita kalau kita berteman dengan Al-Quran, adakah kita melihatnya sebaik-baik teman, lalu kita berusaha membacanya, menghafaznya, menggali khazanahnya. Ilmu ini kalau semakin digali, semakin dalam ya. Subhanallah. Tadi pagi, amba terjumpa kata-kata hikmah seorang murabbi, An-Nablusi rahimahullah, hafizahullah. Dia cakap, orang itu kalau dia dengan malaikat, kan dulu kita dah cerita, orang itu sama ada dengan syaitan atau dengan malaikat. Orang itu kalau berdangan dengan malaikat, dia akan dapat ilham terus, dapat ilham terus, dapat ilham terus. Kalau dia partnernya syaitan iblis, dia akan dapat was-was terus, was-was. Tak perlu masjid, tak perlu Quran, ke masjid terlambat, duduk di masjid tak selesa. Nah, itu tanda orang yang berdangan dengan musuh. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Kita baca doa yang kemarin ya. Allahumma ufirli warhamni wa'afini warzukni. Allahumma ufirli warhamni wa'afini warzukni. Allahumma ufirli warhamni wa'afini warzukni. Allahumma ufir lana warhamna wa'afina warzukna. Allahumma ufir lana warhamna wa'afina warzukna. Allahumma ufir lana warhamna wa'afina warzukna. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa arda anna. Allahumma ihfazna, Allahumma ihfazna, Allahumma ihfazna, Allahumma ihfaz sultanana, Allahumma ihfaz sultanana, Allahumma ihfaz sultanana, wa ihfaz sya'b Brunei, wa ihfaz asy-syu'ub al-islamiyah syarqan wa gharban, wa ihfazna min kulli su', wa ihfazna min kulli makruh, uktub lana kullal khair, Allahumma uktub lana kullal khair, biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir, Allahumma uktub lana kullal khair, biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir, subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin. Taqabbalallahu minkum.